Ya pemirsa, kita ke berita dalam negeri. Ini ada PSSI resmi memecat pelatih tim nasional senior yaitu Alfred Riedl. Riedl dinilai gagal memenuhi target juara di Piala AFF 2014. Kegagalan tim nasional Indonesia di Piala AFF 2014 berujung dengan dipecatnya Alfred Riedl dari kursi pelatih. Hal itu sebenarnya tidak lagi mengejutkan, mengingat sebelumnya pelatih berkebangsaan Austria itu telah membeberkan jika dirinya akan hengkang jika tim Garuda gagal menjadi kampion di Vietnam. Pada Piala AFF lalu, Indonesia tersingkir di babak grup dengan poin 4 dan berada di urutan ketiga. Sorotan tajam pun diterima timnas usai dipermalukan Filipina dengan skor besar 4-0. Alfred Riedl menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia sejak 7 Desember 2013. Riedl sebenarnya memiliki kontrak selama 3 tahun dengan klausul perpanjangan kontrak. Namun catatan lainnya, kontrak pelatih 65 tahun itu akan diputus jika Indonesia gagal menjuarai Piala AFF 2014. Sejauh ini Badan Tim Nasional (BTN) belum menunjuk pelatih baru untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Riedl. Meskipun demikian, PSSI mengaku masih akan menjalin komunikasi dengan Riedl, termasuk terkait masukan seputar sosok pelatih timnas selanjutnya. Sejumlah nama pun sempat mengemuka, salah satunya adalah asisten Riedl di timnas, Wolfgang Pichel. Selanjutnya, timnas senior akan menjalani agenda persiapan kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia. Sejumlah uji coba pun telah diagendakan BTN bulan Maret tahun depan.